Nggak begitu caranya, Pak Menteri. Bapak dan Ibu ada di Kementerian Kesehatan itu untuk memastikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Bapak mendengarkan tadi, ada seorang ibu yang hari ini anaknya masih dirawat di lantai 6, kamar 605 RSCM. Ya, suaminya seorang petugas keamanan, security di Cikarang. Setiap hari harus datang ke RSCM dengan gaji yang ya nggak ada apa-apanya. Kita semua yang hadir di sini sebagai keluarga sejahtera, ya, sampai menangis. Sebagiannya harus membeli alat sendiri, termasuk yang namanya Pampers, karena memang harus diganti setiap hari 2-3 helai. Berapa banyak yang mereka harus keluarkan. Tapi begitu lapang dadanya mereka. Pak Charles masih ingat kalimat mereka. Kami sebetulnya nggak masalah, Bu, nggak nuntut santunan. Sekedar kami menunggu Pak Menteri dan Kepala Badan POM datang, minta maaf atas sebuah empati kepada keluarga korban. Tapi kami tunggu sampai hari ini nggak ada, Ibu dan Bapak. Kalau kita menempati posisi mereka, tentu kita juga akan berjuang sekuat tenaga, Pak, untuk menuntut hak kita sebagai warga negara. Jadi kalau kemudian 9 triliun ini dianggap sebuah prestasi karena Bapak Ibu bisa melakukan penghematan, salah.